Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab dan Akhlak Islamiah Tahun 3. Pelajaran 1, Adab Menghidang Makanan. Kita makan setiap hari. Kita makan pada waktu pagi, tengah hari, petang, malam dan tengah malam. Kita menghidang makanan dengan tertib dan beradab. Kita menjaga kebersihan sewaktu menyediakan makanan. Adab-adab menghidang makanan. Yang pertama, lap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Yang kedua, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Yang ketiga, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Yang keempat, susun hidangan dengan kemas. Yang kelima, sediakan peralatan yang cukup seperti sudu, air basuh tangan, tisu dan tuala tangan. Perkara yang perlu kamu tahu. Yang pertama, segera menghidangkan makanan kepada tetamu kerana itu cara memuliakan tetamu. Yang kedua, menghidangkan makanan mengikut tertib makan. Contohnya, menghidangkan buah-buahan dahulu kerana buah-buahan cepat hadam. Yang ketiga, jangan mengemas hidangan sebelum semua orang habis makan. Yang keempat, hidangkan makanan secukupnya sahaja, tidak terlalu sedikit atau terlalu berlebihan. Yang kelima, tinggalkan sedikit hidangan untuk ahli rumah supaya mereka tidak kecewa apabila makanan habis. Faedah menyediakan makanan dengan cara yang betul. Yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Yang kedua, terhindar daripada penyakit. Yang ketiga, tidak tercedera semasa makan. Yang keempat, menjaga marwah dan kehormatan tuan rumah. Yang kelima, memudahkan tetamu makan dengan selesa. Akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Yang pertama, makanan yang dihidang tercemar dengan kotoran dan kuman. Yang kedua, senang mendapat penyakit. Yang ketiga, keselamatan diri tidak terjaga semasa makan. Yang keempat, tuan rumah diaibkan kerana tidak menghormati tetamu. Yang kelima, tetamu tidak dapat makan dengan selesa. Tips atau cara untuk mengelak makanan tercemar. Yang pertama, dapur mestilah bersih. Yang kedua, sumber makanan yang baru dan masih segar. Yang ketiga, sering mencuci papan pemotong, pinggan mangkuk dan perkakas seperti sudu, garfu dan pisau. Yang keempat, jangan meletak makanan di atas pinggan yang telah digunakan. Yang kelima, gunakan bekas makanan yang bersih dan tertutup. Yang keenam, tangan mestilah sentiasa bersih. Yang ketujuh, gunakan kain lap yang bersih untuk membersihkan perkakas dapur. Setelah mempelajari topik ini, anda dikehendaki menjelaskan secara ringkas apa yang telah anda pelajari dengan memberikan contoh yang sesuai. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.